Wow. Nah, di sini ada saringannya, teman-teman. Dalamnya ada saringannya, lihat ya, teman-teman ya. Kita buka. Wow. Amazing. Ya, teman-teman. Ini kotorannya ya. Ya, teman-teman ya, ini kotorannya ya, lihat ya. Ini kotorannya, berarti sampai plastik juga masuk, teman-teman. Berarti alat itu berfungsi dengan baik. Penyedotannya bagus ya. Jadi benar-benar alat ini berfungsi dengan baik, sangat membantu sekali bagi ini buang ya, teman-teman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ecek-ecek ini, channel terecek-ecek di antara channel ecek-ecek AN channel. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview alat buat si pemalas seperti saya ya, alat buat orang-orang yang sibuk ya. Jadi kali ini saya akan mereview satu buah alat robot canggih ya, sederhana tapi canggih, yaitu vakum penyedot debu ya, yang dimana dia seperti robot ya, dari miliknya Jalen Gabor dengan seri IS25 ya, IS25. Sebenarnya dari Jalen Gabor ini ada dua seri ya, teman-teman. Jadi seri pertama ini yang seperti ini tuh seri yang standar yang bisa menyedot debu atau bisa membersihkan aja ya sebagai vakum. Ada yang seri kedua, yaitu yang ada purifier-nya, yaitu penyejuk udara ya, atau penyeteril udara. Jadi kebetulan saya beli yang seri pertama karena yang seri keduanya yang ada air purifier-nya itu lagi kosong, jadi saya beli yang ini ya. Jadi teman-teman bisa dapetin ini di online shop ya, atau di tempat teman-teman bisa nemuin di mana dia jual ya. Jadi harganya murah banget. Saya kemarin beli kisaran 200.000. Jadi teman-teman bisa dapetin buat teman-teman khususnya yang ngekos nih, atau ya mandiri ya. Jadi karena sibuk, karena mungkin karena kuliah atau kerja, jadi nggak ada sempat buat bersih-bersih rumah. Teman-teman bisa beli alat ini ya, si kecil yang canggih. Jadi teman-teman tinggal pencet, santai sambil ngopi atau sambil istirahat, tidak masalah. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan buka aja, kita akan coba aja langsung tes barangnya. Simak terus videonya. Terima kasih yang udah mampir. Salam sukses selalu untuk kita semua. Oke, jadi ini membuka, kita unboxing apa isi di dalamnya. Jalen Gabor IS25. Lihat sini, di sini ada kartu garansi yang beri petunjuk. Di sini ada aksesorisnya. Kita buka aja, ini vakumnya. Oke, jadi ini isinya ya, bentuknya seperti ini, unit daripada vakum pembersih Jalen Gabor ini. Di sini ada switch on off nya ya. Di sini adalah kotak tempat debu. Oke, di bawahnya di sini ada roda. Oke, di sini ada tempat baterai. Ini menggunakan ini ya, charger ya, jadi baterai cas ya. Oke, di sini vakumnya. Di sini ada lubang untuk chargernya. Ini adalah lubang vakumnya. Ini dua adalah tempat sapunya atau apa namanya, kuas. Dan di sini kita buka, di sini ada rodanya. Ini seperti mainan anak-anak ya, teman-teman ya. Jadi sistemnya dia bolak-balik, mundar-mandir ya, berputar ya. Jadi, seperti mainan anak-anak mobil-mobilan jika teman-teman tahu ya. Oke, kita akan coba, kita akan tes ya.
aksesorisnya ada apa aja? Di sini ada kabel buat ngecasnya ya teman-teman. Terus ada lap, lap pembersihnya, ya kan, lap pembersih. Ada sapunya, terus sikatnya juga, ya, dua sikatnya. Kemudian ada kuas untuk pembersihnya. Oke, kita akan rakit saja sebelum kita tes. Nah, untuk kainnya sendiri kita tempelkan di sini. Ada dua hitam ini, ya. Ya, ini dua hitam ini. Oke, kita tempelkan seperti ini. Dia langsung merekat, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk rodanya sendiri kita langsung tempel di sini. Ya. Untuk sapu ya, atau untuk sikat pembersihnya kita tempel di sini. Oke. Oke, seperti ini. Kita buka. Nah, ini tombol on off-nya tinggal ini aja. Tinggal kita nyalakan langsung dia. Untuk pengecasannya akan menyala seperti ini, teman-teman ya. Untuk sistem pengecasannya akan menyala seperti ini, merah. Jika sudah dia penuh, itu akan hijau atau akan mati ya. Apalagi kalau di kosan, teman-teman ya. Jadi ini sangat praktis sekali ya. Kalau di kosan lebih enak, lebih praktis, kita tinggal santai, tinggal duduk, udah. Biarkan si Jalen Gabor ini bekerja dengan sendirinya. Oke, setelah tadi kita lakukan pengetesan apakah mesin ini berfungsi dengan baik, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi sini kita akan buka hasilnya di sini ya. Kita akan buka hasilnya di kotak ini. Nah, teman-teman tinggal ini aja. Nah, di sini. Nah, kita angkat sini. Oke, kita cabut, tarik ke sini. Ya, tahan. Kita buka. Ini ada kotak hitam, kita angkat. Nah, ini kan ada tempat ininya nih. Nah, tempat tangannya ya. Nah, ini. Dua ini kita angkat. Nah, sini tempat debunya, teman-teman ya. Jadi kita akan lihat apakah jika debu itu ada berarti berfungsi. Wow. Nah, sini ada saringannya, teman-teman. Di dalamnya ada saringannya, lihat ya, teman-teman ya. Wow, amazing. Ya teman-teman, ini kotorannya ya. Ya teman-teman ya, ini kotorannya ya. Lihat ya, ini kotorannya. Berarti, sampai plastik juga masuk ke teman-teman. Berarti alat itu berfungsi dengan baik. Penyedotannya bagus ya. Jadi benar-benar alat ini berfungsi dengan baik. Sangat membantu sekali bagi dibuang ya teman-teman. Oke,
sampai di sini dulu kita review mesin vakum dari miliknya Jalen Cabot. Sebenarnya banyak mesin-mesin lainnya yang serupa dengan ini dengan harga yang luar biasa, dengan otomatis ya, dia sistemnya otomatis, tapi ini yang kita sederhana aja, yang murah meriah. Jadi buat teman-teman kalangan kos-kos atau mandiri-mandiri lainnya, cukup dengan alat sederhana seperti ini. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses selalu untuk kita semua. Salam Main Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.